Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Miss Dinda akan ajak teman-teman melakukan satu aktivitas Montessori, yaitu transferring water using by the sponge. Di sini Miss Dinda sudah siapkan 2 mangkok sponge, lalu salah satu mangkok Miss Dinda sudah isi dengan air dan kita akan memindahkan air menggunakan sponge. Oke, mari kita mulai untuk bermain. Kita akan letakkan, lalu kita akan remas lagi. Kemudian Miss Dinda akan kembalikan air pada kanan ke kiri. Jadi teman-teman, aktivitas ini untuk membantu koordinasi tangan dan mata teman-teman dan juga melatih konsentrasi dan untuk aktivitas motorik halus kita untuk mempersiapkan kita untuk menulis. Oke, sekian dari Miss Dinda dan enjoy your activity. See you. Wassalamualaikum.